Kaki Lantak. Ya, sekarang kita di channel Kaki Lantak. Ha, kepada yang dah tengok part 1 itu, ni sambungan dia. Okey, apa yang kita ada untuk malam ni? Apa? Air. Air minuman. Air minuman. Ni kau nampak sini ada 4 jenis. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi aku jumpa 4 je ni. Dekat mana tau? Dekat kedai Arab. Arabian Village ataupun dalam bahasa Melayu dia apa ni? Kampung Arab. Kampung Arab. Bali Arab. Oh, pergi Arab. Arab. Daripada 41 ke negara saya. Okey. Okey, okay. Untuk minuman hari ni macam nak sebut ni aku tak tahu lah. Kesa ke Cesa ke, tapi dia nama dia lah. Kesa. Jus minuman daripada Middle East, iaitu berasal daripada Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi. Dia daripada Arab Saudi. Yang kita ada hari ni 4 je. Aku jumpa 4 je. Sebenarnya ada lain lagi tau. Tapi untuk 4 ni, salah satunya yang hijau ni, botol dia hijau tapi dalam dia tak tahu tu. Jadi dia ada lemon. Nampak? Lemon mint. Ha, macam mana rasa lemon dengan mint? Aku pun tak pernah rasa lagi. Ini orange carrot. Ha, lalu kita minum jus carrot je kan. Ini orange campur carrot. Ha. Apa? Kena cuba kan. Jumpa rare. Kahwin. Ni rare. Ha, ni biasa. Ha, ni dia tak kahwin. Ini single. Ni dah kahwin. Ha, ni tapi single. Okey. Kita kadang-kadang kita pun boleh baca Arab lah. Apa sangat dia tulis. Apple. Apple kan? Apple. Ha, tak bahasa Arab dia tak tahu lah. Dia tulis tu Apple tu. Dan satu lagi minum apa, Win? Macam dia keruh air dia ni. Oh, tanya saya ke? Oh. Apa tu? Baca sikit. Jambu. Jambu. Atau bahasa Inggeris dia guava. Ha, bahasa Jawa dia apa? Guava juga. Jambu batu. Ya. Yeah. Jangan lupa subscribe guys. Kerana subscribe itu gratis. Salam 2-0. Ya. Yeah. Okey, kita nak try. Kita akan try yang dua rare tu dulu. Yang single lagi tak tepi tu. Dia biar yang dah berkahwin tu yang minum. Yang kahwin ni rare. Oh, dari cawan ni. Si ais ni. Minum ais lah eh. Kita minum dengan cawan lah eh. Tapi tunggu pun dah sedap untuk hidung pula. Ais pun hidup lagi. Dia pakai ais lah. Minum ais lah. Walaupun malam-malam kita try. Dia ada suruh goncang lah. Dia tulis. Kita kena goncang lah, nak bagi sebati kan. Betul lah. Dia ada tulis sini. Kau tengok dulu. Goncang sebelum minum. Goncang sebelum minum. Siapa yang pandai bahasa Arab tu, pantoi lah. Korang tolong translate lah dia tulis apa. Yeah. Mungkin dia ada tulis apa. Tapi minuman ni kalau kau nak tahu, kalau kita naik flight Arab Saudi ataupun Arab Saudi Airline kan. Saudi Airline. Memang dia orang ada sediakan ni tau. Selalu ni air ni, selalu atas udara ni. Naik kau naik flight. Aku tahu ni. Air ni yang dia orang sediakan. Aku tahu ni orang bagi tahu lah, kawan aku flight attendant aku semua. Ada bagi tahu lah benda ni lah. Benda ni famous lah. Orang pergi haji rasa kalau naik Saudi Airline pernah aku minum air ni. Okay, kita try yang ni dulu ni. Senang je buka dia. Senang je. Twist je. Twist je. Pasal nak minum senang. Ui, pekat weh. Pekat dekat tu. Okay. Sekejap pun. Pekat tu. Pekat tu. Jom kita minum try. Sebelum kita bau dulu. Bau dia apa bau. Okay, kita minum. Kita try yang ni. Boleh lah. Ini cuba. Macam bau dia. Bau orin dia dengan carrot tu lah. Orin dia kuat mendominasi. Okay, baiklah carrot dengan orin ni saya ni. Rasa minum makan.
Okey okey okey, kita minum. Ha, carrot ni baik untuk mata lah. Aku elok minum, aku elok minum lah pokok. Lepas ni video yang next tak pakai spek lah. Kita minum, aku try. Bismillahirrahmanirrahim. Mari eh. Mari. Aku tak sangka pula benda ni sedap. Masam-masam. Ada lemak-lemak kan. Tapi tak adalah rasa carrot sangat lah. Rasa orin dia mendominasi lah. Tapi orin tu lagi kuat lah rasa tapi dia. Tapi pekat lah rasa dia. Carrot ni hanya samping kan. Yalah dia kahwin, dia kahwin, dia kahwin. Ha, ni baca orin ni, orin lebih. Rasa orin tu so, lagi sangat. Rasa orin ni lebih. Tapi okey lah. Dia rasa jus orin. Tapi bukan sama macam jus orin yang kau rasa ni kat luar. Sedap weh. Memang sedap weh. Cuba weh. Sedap gila syut. Tapi tak tipu. Okey, ni kita dah rasa. Dia tak tepi tu win. Dah kahwin-kahwin ni sedap weh. Okey, kedua kita nak rasa yang kedua rare. Nombor dua rare. Ha, lemon dia tengok tentu dia Arab. Betul pusing dia bahasa Inggeris dia tulis lemon mint ataupun lemon dengan mint apa? Bukan nak mint eh, mint. Daun pudina. Ha, kita buka awak. Kenapa dia tulis ni? Oh, tulis sikit. Dengar bunyi dia. Oh, botol hijau dalam tak hijau eh. Sebab dia nak tunjuk kan min tu kan, dia buat warna hijau botol dia. Kita try bau. Ui, bau kuat min. Kuat bau apa eh? Kuat bau min eh. Daun pudina. Bau daun pudina kuat gila. Aku rasa benda ni macam menarik eh. Lemon min. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, sedap kuat weh. Ui, mari siup ni. Dia macam, aku macam pernah merasa lah air ni. Tapi, kat mana eh? Mana eh? Macam pernah rasa eh, air ni. Weh, sedap sedap. Apa? Dia rare yang sedap. Dia ni memang sedap betul lah. Tak tipu lah, memang sedap betul. Memang kena dengan tekak kita ni. Masam-masam boleh potong ni lah. Orang badan-badan besar macam kita ni. Kan, makan, kita makan-makan berat-berat, nak potong balik, boleh minum ni lah, lemon. Potong lah lemon ni, lemon mint. Oh, dia ada berangin-angin, bau pun sedap. Ya lah. Cuba weh, sedap weh. Ni sedap weh, tak tipu. Okay, tak tepi tu. Okay, next. Kita minum yang biasa-biasa, yang biasa kita minum lah kat mana-mana pun. Jus apple kan. Jus apple. Kita try tengok lah rasa dia lain daripada lain ke atau sama macam jus apple yang ada kat luar. Kukuk pernah tahu kukuk rasa macam apple ke. Tak ada ais kia. Tak ais kia lah. Tak ais lah. Mari. Tak ais lah. Minum. Alright. Okay, kita try. Bau dulu. Masam-masam keruh dia eh. Bau dia. Cuba. Pekat bau dia. Macam bau perah semalam je ni. Cuba. Ui, mari juga weh. Oh, masam tu. Tapi mari je lah. Pekat lah. Masam lagi. Tapi semua tiga kita dah try. Tiga-tiga pun mari je. Tapi ui, kualiti bagus lah. Bagus lah kualiti dia. Lah, so di airline. Patut pun dia ada dekat dalam kapal terbang Saudi airline kan. Memang rasa dia ada kualiti lah. Sedap tak? Tiga-tiga pun sedap. Yang satu lagi je lagi kita try. Ayan weh, air ni weh. Apa, cukup kita letak tepi tu. Sebab apple tu tak rasa apple. Tak ada yang menarik sangat lah. Tapi okey, sedap. Untuk kualiti dia memang bagus lah, Cesar ni. Cesar ke Cesar tu tak tahu nak sebut lah. Kan salah, minta maaf lah eh.
Saya try yang last yang aku ada. Sebenarnya dia ada lain lagi tau. Dia ada buah delima pun ada tau. Sebenarnya yang popular buah delima, tapi aku tak jumpa. Ada tapi botol besar. Botol besar RM2. Untuk benda ni, satu botol kecil ni kan, harga dia RM2.90. Murah tau, RM2.90. Ha, untuk RM2 dapat RM2.90 kau dapat jus. Aku rasa satu botol ni banyak lah portion dia punya. Ya. Okey lah untuk okey. Yang last kali kita review untuk hari ni jambu. Jambu guava. Tengok dia punya pekat tu eh, macam. Ha. Kita tengok bau dulu. Eh, macam pekat ni min. Wah, rasa pekat ni. Eh, ha, okey. Tak tipu pekat oh. Tak tipu memang baik ah. Oh, bau shadu. Apa pekat ke? Pekat betul tu. Macam bau blend lah. Memang rasa jambu ini, yang sebenar. Ini memang jambu sebenar. Kau kena goncang dulu lah sebelum ni. Mungkin ada tulis lah. Tulis Arab ni. Bila goncang ke apa. Tapi kita tak tahu nak baca. Tapi memang pekat lah. Gila pekat gila. Oi. Oi. Rasa pun memang empat-empat dah try. Empat-empat sedap. Empat-empat sedap. Cuba lah. Memang puas hati lah. RM2.90 kau dapat air sedap. Apa kau nak lagi? Lantak. Lantak air sedap. Tapi mana-mana kedai Arab ada jual lah. Tak pun mana-mana pasar raya, cold storage mesti ada jual ni lah benda-benda ni. RM2.90 kau dapat ni semua. Apa memang sedap. So untuk rating min, kau rasa daripada 5 saya bagi 4 5. 4 ke 5. Okey, untuk overall semua ni, untuk overall semua ni, semua ni aku bagi 4.5 juga. Ha, kenapa tak dapat 5? Kenapa tak dapat 5 ni? Buat kena bayar lo free 5 terus. Itulah dia. Ada kan, tapi memang sedap lah. Memang terbaik, memang sedap pekat. Jadi kita minum lagi. Lagi ya? Tapi untuk empat-empat ni yang sekarang kita dah try ni, kau rasa mana yang kau suka dengan ni? Yang aku suka? Pilih satu atau dua. Aku suka yang rare ni. Rare. Ha, ha. Orange dengan carrot. Betul. Dengan lemon dan mint awak. Rasa sedap ni. Dua tu eh. Ha. Dan kalau aku kalau diberi peluang, aku pilih dua juga. Satu aku rasa tak boleh sebab semua sedap babe. Kena pilih dua lah. Aku pilih guava dengan mint ni lah. Lemon mint dengan guava. Sebab guava ni pekat gila weh. Rasa tu. Yeah. Okey, apa-apa pun. Kalau korang suka dengan video ni, korang komen, like, share. Ataupun ada idea-idea nak bagi tahu ataupun ada benda-benda yang korang rasa nak suruh kita orang review secara jujur, boleh komen dekat bawah. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, like dan komen. Ikuti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter kami. Ya, nanti kita akan sharekan di bawah. Apa-apa pun, lantak!